fat cover yang ini pakai ini. Yang pertama sebenarnya ini kan memang tugas pokok kami ya, rutin kami laksanakan setiap tahun. Nah, terkait tugas rutin ini memang kami yang pertama yaitu untuk quick respond, memberikan pelayanan quick respond kepada masyarakat. Yang kedua itu menjamin bahwa kenyamanan di dalam pelaksanaan Natal dan Tahun Baru ini bagi masyarakat nyaman. Yang ketiga memang sedang ada masalah sedikit terkait hidrometeorologi. Jadi kami juga mempersiapkan diri untuk kesiapsiagaan kami menghadapi masalah hidrometeorologi. Jadi fokus kami ada dua saat ini, yaitu masalah siaga untuk Natal dan Tahun Baru. Juga kami juga siaga untuk bencana hidrometeorologi. Titik siaganya di mana saja ini, Pak? Siaga kami ada, yang pertama ada di 4 lokasi kami, yaitu yang pertama di pos, di tiap-tiap pos ada 4 pos ya, di Jepara, di Surakarta, di Wonosobo, dengan di Magelang. Yang selanjutnya di Semarang ini kami buka ada pos yang ada di Kali Kangkung. Ini kita akan patroli ya, dari Kali Kangkung sampai ke Tegal, bolak kembali lagi ke Kali Kangkung, itu kita laksanakan rutin. Kesiapan untuk acara kita bagaimana? Tidak ada masalah ya? Siap, semua ready, Pak. Semua ready ya? Itu juga ready. Ready semua ya? Untuk acara kita, alat kita. Jadi kita sudah coba itu alat yang di masyarakat. Pasti ada bencana, ada bencana ya? Mungkin lontar. Selamat menikmati.